Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, baik, dan lebih semangat. Nah, hari ini anak-anak masih belajar bersama Bu Suci. Nah, sebelum kita lanjut belajar, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Tanganku ada dua, tangan kanan dan kiri, ku angkat bersama-sama, ku pakai untuk berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang arti warna bendera merah putih dan juga yang menjahit pertama kali bendera Indonesia adalah Ibu Fatmawati. Tahukah kalian bendera merah putih secara resmi menjadi bendera kebangsaan Indonesia pada tanggal berapa? Ya, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, sehingga setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kita memperingati Hari Kemerdekaan dengan cara melaksanakan upacara bendera dan juga melaksanakan lomba Agustusan. Nah, anak-anak, biasanya di rumah kalian ada lomba apa saja ketika Agustusan? Iya, ada lomba lari bendera, ada lomba lari kelereng, ada lomba makan kerupuk. Terus apalagi anak-anak, ada banyak sekali lomba. Oh iya, balap karung. Iya, ada banyak sekali ya lomba-lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Nah, hari ini Ibu Suci akan memberikan anak-anak tugas, yaitu ini, anak-anak akan menyusun dan menempelkan puzzle pada kotak yang tersedia sesuai dengan contoh gambar yang ada di atas ini ya anak-anak. Lalu yang kedua, tugasnya adalah menuliskan kembali kata lomba lari bendera di bawah sini ya anak-anak. Dan setelah itu tugas yang ketiga, anak-anak menceritakan gambar dari puzzle yang sudah terbentuk di sini ya anak-anak. Ada gambar apa ya ini? Anak-anak akan ceritakan dengan direkam video oleh ayah dan bunda. Menyusun puzzle. Nah, anak-anak gunting dulu ya puzzle-nya. Karena ini memakai gunting, jangan lupa gunting adalah benda yang tajam, benda berbahaya. Anak-anak harus berhati-hati menggunakannya. Kita gunting. Setelah digunting semua, anak-anak boleh menyusunnya terlebih dahulu, membentuk puzzle yang tepat. Nah, setelah itu anak-anak ambil lem untuk memberikan lem pada kertas puzzle-nya. Nah, dioles seperti itu ya anak-anak. Oh iya, jangan terlalu banyak memberikan lem agar kertasnya tidak mudah robek. Selanjutnya, meniru menulis kata lomba lari bendera. Nah, ini anak-anak tulis L O M B A. Lomba. L A R I. Lari. B E N D E R A. Bendera. Nah,
begitu sampai selesai ya anak-anak. Selanjutnya, anak-anak menceritakan isi dari gambar pasir yang sudah disusun. Nah, Bu Suci akan menceritakan isi dari gambar pasir yang sudah Bu Suci susun. Di sini ada Dimas, Indra, dan Suci sedang melaksanakan lomba lari bendera. Nah, siapa yang paling cepat sampai di ujung finish terlebih dahulu ialah pemenangnya. Nah, seperti itu ya anak-anak menceritakannya. Jangan lupa ketika menceritakannya direkam video oleh ayah ataupun bunda. Nah, anak-anak hari ini sudah mengerjakan 3 tugas. Yang pertama, menyusun puzzle, meniru menulis kata lomba lari bendera, dan yang terakhir menceritakan isi dari gambar puzzle yang sudah disusun. Nah, anak-anak, kita juga tadi sudah belajar tentang apa? Tentang hari kemerdekaan, memperingatinya dengan cara apa? Dengan cara upacara bendera dan lomba Agustusan. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Tanganku ada dua, tangan kanan dan kiri. Ku angkat bersama-sama, ku pakai untuk berdoa. Berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bu Suci, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.